Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Ya, beragama Islam. Bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniawan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Bapak Boy Rafli Amar, disilakan menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Bapak Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya.